agak kurang-kurang kayak kencang-kencang gitu guys, tapi buat kualitas besi sih oke-oke aja ya guys. Dan tadi kayak kalian lihat ya pas lagi saya bungkusin tiba-tiba dia jatuh, kenapa? I got broads in the line. Just to be in the fan. Credit cards and scams. Hitting the licks in the band. Legacies. Ah, pas kali ya. Oke. Anjay, slebew. Hey, what's up guys? Gua hari ini unboxing sendiri ya. Ah, buyong banget pala gua dari tadi. Aduh, ngomong kasar guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Welcome back with me. Siapa lagi kalau bukan Etenop. Kalau berisik sorry ya guys, karena gue di luar arena gitu, di luar kediaman gue, anjay. Hari ini gue bakal unboxing lagi sebuah paket. Ini gede banget guys, berat, ada kali 10 kilo, enggak, lebih hebat 10 kilo mah. Jadi kita bakal unboxing sebuah kandang yang harganya itu 200 ribu ya guys, murah banget loh. 200 ribu, 3 tingkat, karena ada tukang cilok. Oke langsung aja guys, di sini. Gue gak tahu ya kualitasnya kayak gimana ya, tapi kayaknya sih besi tipis gitu ya guys. Karena lalu guys, ada tukang cuangkin dulu guys. Boy. Oke langsung guys, ini dia barangnya. Ini sekali lagi saya bilang murah banget 200 ribu, tapi tingkat 3. Dan gue warnanya gak tahu apa ya, gue lupa mesinnya. Semoga aja kualitasnya terbaik. Oke, kita langsung buka aja. 2 jam kemudian. Ah, ini asli guys, saya akuin saya sangat cesek. Kamu bisa lihat dari awal sampai sekarang tiba-tiba muka saya udah keringetan gini. Kalian tahu apa? Saya udah unboxing, saya udah bikin ini kandang. Saya udah bentuk semua. Ternyata apa? HP-nya pas lagi direkam mati, guys. Sangat asu gitu loh. Sangat-sangat membagongkan gitu. Gimana gitu rasanya teh? Bayangin perasaan aing ieu. Capek-capek ngonten, maksudnya udah capek. Ini kan konten unboxing ya, konten unboxing gitu ya. Harusnya kan unboxing. Kenapa malah jadi gagal gitu? Udah di unboxing duluan guys. Kalian harus tahu nih guys, kalau kalian pengen tahu nih ya. Ini nyesek sih kalau kalian pengen tahu, nyesek banget. Saya sampai ternyesal-nyesal gitu. Kenapa harus nggak kerekam ini? Saya udah unboxing bahkan sudah jadi begini guys. Ternyata. Nyesel. Tolong. Jadi gimana dong? Ya udahlah gitu aja ya guys. Jadi intinya mah sekarang kita review aja. Nggak usah unboxing. Unboxingnya udah kebuka guys. Pokoknya gue minta maaf banget. Nggak bisa saya perfect gitu lah. Pokoknya gue bakal unboxing terus gue kasih tunjuk detailnya aja ya guys. Oke? Mantap ya. Sorry nih. Ya udah langsung aja kita langsung tunjukin detailnya ya. Oke guys, ini dia barangnya ya. Aduh. Pokoknya menurut saya ini besi lumayan kokoh ya guys. Dia ini mirip-mirip dengan yang di sini guys. Oh ya lupa kita belum ngeluarin bannya.
3 jam kemudian. Belum. Oke guys, ini dia barangnya. Sial banget ya guys, saya nggak bisa unboxing tadi karena videonya nggak kerekam. Saya sendiri seperti yang saya bilang tadi ya, pokoknya overall ini barang oke lah ya. BTW di sini minusnya kalian harus yang saya bilang tadi pakai tali rivet ya, karena di sini agak kurang kayak kencang gitu guys. Tapi buat kualitas besi sih oke aja ya guys. Dan tadi kayak kalian lihat ya pas lagi saya bungkusin tiba-tiba dia jatuh. Kenapa? Karena saya bilang lembek. Nih di sini kan nggak imbang nih guys. Kamu nanya. Terus buat tatakannya kayaknya ini gampang banget pecah guys. Kamu nanya lagi. Terus udah gitu belum tentu ini bisa masuk ya ini. Oke masuk dia guys. Alasan saya beli ini. Kamu nanya. Ya buat pisang sih. Di sini guys minus nih, lihat nih. Penyok tadi udah saya lurusin sedikit. Kelihatan nggak? Kelihatan. Muka gua? Oke. Tuh guys, lihat apa guys, acak-acakan lagi baik guys. Kalian harus pakai tali ribet ya guys, seperti yang saya bilang tadi guys. Kalau kita tes ya guys, kita taruh musang kita guys. Musang kita. Nih, lihat, lu mau ambil musang. Ya, ambil musangnya. Ucrit sih, ucrit ini dia guys. Gila, gue unboxing dari jam 5 sampai maghrib. Nanti tutup duluan gue. Nih, kita taruh ya guys, dia bakalan nyaman atau enggak. Kalau menurut saya sih bakalan gerada geruduk ya guys, karena mengingat ini harus kita ikat gitu ginanya. Nanti saya akan tunjukin kalau saya udah ikat pakai tali rivet ya guys. Kenapa saya beli kandang yang gede? Padahal ini musang pandan gitu kan, bukan kucing gitu. Karena saya pengen dia supaya ekornya itu nggak pengen spiral gitu guys. Gitu ya guys. Oke, ini mantap banget ya. Oke, guys, itu aja review. Kalau menurut saya ini bagus, kalau menurut saya ini bagus, nggak mengecewakan banget dengan harga 200.000 guys, bayangin 200.000. Overall oke. Nggak ada minus lagi sih kalau menurut saya. Jadi buat kalian yang nyari tingkat kandang tingkat 3 ya, 1, 2, 3, ini cocok banget di harga 200.000. Saya bilang ini saya beli di Shopee. Check out aja linknya, saya taruh di deskripsi karena link yang asli cuma ada di deskripsi. Begitu guys. Apalagi ya? Oke, pokoknya jangan lupa subscribe di YouTube my YouTube channel anjay. Ilaliko, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time di konten-konten selanjutnya. Bye bye. Oke guys, kira-kira seperti ini ya guys, kokoh tuh guys. Kalau dari pakaiin tali dis, tuh ya pada pakai tali dis ini, cuman saya belum putus. Tuh, saya banyak habis banyak guys. Habis sepak tali disnya. Jadi dia lebih kokoh gitu guys, cuman di sini doang nih guys ya, seperti yang saya bilang ya, karena di sini pengok jadi harus dikencengin. Dan ini kokoh banget guys, mantap lah. Oke.